Kerusakan atap di area Atrium Plaza Kalibata terjadi saat hujan deras melanda Jakarta Sabtu sore. Atap rusak terbawa angin kencang. Meski sebagian material atap jatuh ke dalam plaza, namun tidak ada korban dalam kejadian ini. Petugas keamanan mengevakuasi pengunjung dan plaza sempat ditutup. Ini saya klarifikasi, ini bukan jatuh, cuman ada satu atap kita yang paling luar itu diterbangin angin. Jadi pas angin kencang, kita atap kita diterbangkan angin, kemudian hujan begitu derasnya langsung masuk ke atrium kita, langsung kita evakuasi, sudah selesai.